Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin beli iPhone 13. Oh, beli iPhone? Wah, dapat duit dari mana nih Upin Ipin? Wah, maling. Wah. Oke, kita lihat ya guys, kok bisa sih? Pada satu hari yang sangat cerah. Oke, aku penasaran banget soalnya. Upin Ipin dan Esan sedang ngobrol di lapangan nih guys. Oke, mereka bertiga lagi, ya biasalah, bocil-bocil lagi pada gosip. Gosip. Halo Upin Ipin, ada apa nih pagi-pagi kita ngumpul di sini? Oke, kayak Upin Ipin memanggil Esan nih. Ada apa nih pagi-pagi kesini nih? Aduh, bukannya lagi mau nonton TV, malah dipanggil. Ini Esan, kami ingin ngasih tahu kalau kami sudah mempunyai iPhone 13. Hah? iPhone 13? Waduh, ada dua lagi Upin dan Ipin yang punya guys. Hah? iPhone 13? Ah, yang benar kamu, palingan juga KW itu. HDC yang KW. Waduh, yang KW teman-teman. Ih, sembarangan. Ini asli tahu, ada logo badaknya. Maksudnya Apple. Badak, ya ampun, ya ampun. Dikira itu minuman cap kaki tiga. Dan juga iPhone 13 yang kita punya ini spesial loh, soalnya collab sama Supreme. Ah, apa? iPhone collab sama Supreme? Aku baru pertama kali dengar. Berarti itu iPhone Sultan ya. Iya, soalnya ini cuma diproduksi 10 doang di dunia dan kita punya. Cuman ada 10 di dunia dan Upin Ipin punya 2 tuh ya. Upin dan Ipin. Berarti sisa 8 di dunia. Waduh. Wah, coba dong kalau emang limited gitu ada fitur apa aja yang menarik. Oke guys, Esan mulai kepo teman-teman ya. Sebagai orang kaya, Esan ini mulai iri. Fitur yang menarik ada kok. Ini contohnya, bisa memanggil tukang cilok dengan instan. Yelah, itu apaan? Sekalian aja tukang seblak ya. Fitur macam apa itu manggil tukang cilok? Tuh, ada kan? Tuh, langsung muncul. Ada yang mau beli cilok gak? Ada tukang cilok tiba-tiba, guys. Waduh, fitur macam apa ini? Wah, beneran ada tukang cilok dong. Keren banget fiturnya. Langsung muncul abang ciloknya. Wah, keren teman-teman ya. Ini fitur macam apa ya? Ada lagi nggak fitur yang lain? Aku mau lihat, kata Esan. Ada kok, ini namanya fitur meteor. Fitur meteor seperti apa nih, guys? Kepo nih ya. Waduh, benar teman-teman, memanggil meteor dari langit. Ini sebenarnya iPhone atau senjata nuklir? Ya ampun, bisa manggil meteor. Wah, itu keren banget, tapi bahaya sih. Tahu nih bahaya nih. Itu iPhone apa? Itu ya apa? iPhone-nya intelijen. Ada fitur yang lain gak nih? Kata tukang cilok. Tukang cilok malah nanya. Kepo juga ya tukang ciloknya nih teman-teman. Lah, kok jadi tukang cilok kayak ikut-ikutan sini? Wih, pergi wih, matiin fiturnya Upin Ipin, tukang cilok yang ganggu nih. Parah nih Esan nih, wih, gak boleh gitu Esan. Yah, kami belum melajahi fiturnya sih, tapi ini ada fitur kiamat, kami belum tahu apa. Fitur kiamat, udah kayak di dalam game aja teman-teman. Ini apaan sih, ini iPhone apaan? Coba aktifin aja, aku penasaran sama fitur itu. Oke teman-teman, fitur apa tuh? Fitur kiamat. Karena Esan penasaran, Upin Ipin pun mengaktifkan fitur kiamat itu. Oke guys, waduh, ini apaan fiturnya, aneh-aneh banget. Tadi ada manggil tukang cilok, tukang meteor. Sekarang tukang apa itu tadi, nggak tahu. Waduh, kenapa tiba-tiba gelap banget nih ini? Dan kenapa orang-orang pada lari? Hah, gelap banget. Kamu lagi merem kali. Ini terang kayak gini. Waduh, jangan-jangan ini akhir dari dunia kita. Mendingan aku pulang. Bapak, warungnya kebakar tuh, Pak. Waduh, warungnya Bapak Cilok kebakaran, teman-teman. Ya ampun, fitur apa? Ih, mati apinya. Waduh, Upin Ipin, ini sepertinya bahaya. Cepat matikan fitur kiamat itu. Waduh, bahaya, teman-teman. Fiturnya, teman-teman. Ya ampun, karena limited, jadi ini HP aneh. Wah, bener, guys. Waduh, HP iPhone-ku mati nih. Coba, Ipin, pakai punya kamu nih ya, coba. Waduh, guys, bahaya banget, teman-teman. Tuh, ada banyak api di belakang, guys. Ya ampun. Punyaku juga mati, mungkin fitur itu memakan semua energi HP ini. Waduh, kenapa bisa begitu? Ya ampun, pas sekali make HP-nya langsung mati, guys. Perlu di-charge kali ya. Wah, kalau begitu cepat di-charge ke rumah kamu, cepetan, keburu aneh-aneh nih. Waduh, guys, tadi meteor jatuh dan sekarang lebih makin banyak, guys. Fitur kiamat, ya ampun, masa gitu? Wah, udah kayak di dalam game. Emang di dalam game sih ini. Gak bisa, iPhone ini harus dicas dengan kekuatan listrik tinggi. Ya ampun, kenapa bisa gitu? HP limited, fiturnya aneh-aneh.
Kita harus ke PLN nih Upin, kita ngecas HP ini. Oke guys, ngecasnya itu pakai listrik tenaga tinggi ya teman-teman. Harus ke kantor PLN malah ya. Waduh. Yaudah kalau begitu kalian cepet ki ke PLN. Aku akan menyelamatkan diri dulu. Waduh, Esa mau menyelamatkan diri nih. Kenapa nggak nolongin orang, nolong kita gitu ya? Kamu kan yang penasaran tadi. Aduh, gimana nih kita jadi kerepotan lagi. Naik ke mobil, ya ampun kenapa ini tukang celoknya udah hilang lagi, udah perkabur. Aduh, gimana nih guys? Oke, aku bingung guys. Jadi ini harus gimana ya? Aku bingung guys. Jadi kita harus ke tukang cilok. Ke tukang cilok. Kita harus ke PLN dulu. Kita akan ngecas. Ipin, let's go Ipin, ikutin aku. Ada Spiderman. Woi, ada Spiderman mau ngajak ribut Ipin. Kasihan Ipin. Waduh, diajak ribut sama Spiderman. Pak, ini kayak PLN, teman-teman. Pak, ini PLN bukan, Pak? Bukan lagi. Ya ampun, PLN di mana nih? Aduh, aku bingung. Oke guys, kita udah jalan jauh banget teman-teman. Ini kita udah sampai di PLN kayak teman-temannya untuk ngecas HP guys. Akhirnya kita sampai di PLN nih. Jom kita cas HP-nya. Oke guys, kita pakai listrik tenaga tinggi teman-teman ya. Kita harus ke kantor pusat nih teman-teman. Pusatnya listrik ya. Wow. Tunggu dulu. Akal, lihat tuh di depan kita. Aduh, apalagi Pin, ada apa? Hahaha, kalian pasti yang memanggil kami ke sini. Astagfirullah, kenapa ada monster-monster kayak gini? Ya ampun, ini dunia apa sih? Berkat kamu kami berhasil masuk ke dunia ini, kata Raja Iblis. Kenapa ada Raja Iblis ini? Aduh, benar-benar dah kita kayak lagi mimpi dah ini. Benar-benar di dalam game ya dunia Upin-Ipin. Waduh, jangan-jangan mereka kesini gara-gara fitur kiamat itu ya. Aduh, udahlah, bangun Upin, kamu lagi mimpi nih, bangun woi. Aduh, kami tidak akan membiarkan kalian memulangkan kami ke dimensi kami. Oke guys, para iblis ini tuh nggak terima ya teman-teman. Nggak boleh Upin Ipin ngecas HP guys. Waduh, gimana dong ya? Waduh, gimana nih Upin? Kita harus cepet-cepet cas HP ini. Waduh, kita akan mematikan fitur ini gimana dong ya? Tenang saja bocil, kami akan membantu kalian melawan iblis itu. Tuh kan ada Avengers, ngapain ada Thor, Captain America, Iron Man, Hulk. Ah ya udahlah kalian lah, kita bener-bener lagi di dalam game ini. Ya karena kami Avengers tidak akan membiarkan dunia ini hancur. Yaudah, kalahkan tuh para iblis ya. Avengers ya. Oke, kita akan nunggu aja teman-teman. Wah Ipin, lihat ada Avengers yang datang akan membantu kita loh. Dasar manusia lemah, beraninya kalian mau melawan kami ya. Tentu saja berani, aku adalah Dewa Petir, Thor. Ya Thor. Udahlah, mending kita gelut aja daripada banyak ngomong nih, kata Hulk. Iya, cepetan lah, keburu rumah aku hancur nih Hulk. Cepetan hancurin lah, tiban tuh badan kamu tuh ke Raja Iblis. Iron Man kok ngelawannya Raja Iblis. Majulah dari sini, manusia lemah. Oke guys, akhirnya ribut juga teman-teman. Kita nonton aja ya teman-teman ya. Kita nggak mau ikutan berantem ya guys. Ini lagi di dunia dimensi lain apa ya. Oke, mereka lagi ribut teman-teman. Kita mending cari tukang cilok ya guys. Nggak ada ya, mereka pada kabur tuh, ada motor kebakar. Ini mereka lagi ribut Avengers. Udah berantem aja, berantem. Tuh. Mereka lagi berantem Avengers versus Raja Iblis. Oke, Ipin ikutan juga lagi. So kuat si Ipin. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time, Kong. Yeay, Upin Ipin pun berhasil mengalahkan pasukan Raja Iblis berkat bantuan Avengers. Oke guys, akhirnya kita berhasil teman-teman ya. Akhirnya gara-gara iPhone 13 jadi bisa gini ya. Upin Ipin pun berhasil mengembalikan dunia seperti semula tanpa adanya korban jiwa guys. Aduh, punya 10 di dunia, 2 di Upin Ipin, yang 8 lagi itu di mana? Nanti kalau aktifin gimana lagi nih? Tamat. Oke guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys. Oke, dadah.